saudara dan saudari sekalian. Janganlah ditangguh-tangguh, usahlah berbasai-basi. Janganlah berdolak-dalih lagi menggalas perjuangan mulia ini. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang mentakdirkan siapa yang dia kehendaki untuk naik dan siapa yang dia kehendaki untuk turun. Kita merancang, Allah juga merancang, dan dialah sebaik-baik perancang. Ketahuilah, Allah itu tidak tidur. Allah itu Tuhan yang nampak segala. UMNO sedang perbuat sehabis baiknya. Redalah atas perjuangan ini. Berserahlah segala kepadanya. Semoga negara ini menjadi baldatun thayyibatun warrabun ghafur. Saudara-saudari, makanya walau pembangkang terus-terusan bermain api, peraja di mata, peraja di hati, tetapi UMNO dengan penuh bermaruah akan tetap bersultan di mata, bersultan di hati. Namun siapa kata UMNO tidak berani? Siapa kata UMNO berdiam diri? UMNO lah yang akan membenting betis dan menahan dengan perabung-perabung dada semua tusukan-tusukan jahat itu demi membela dan mempertahankan Islam untuk nasib Melayu, bumi putra dan Malaysia tercinta kita ini. Oleh sebab itulah, selama ini biar kita dicerca, biar kita diasak sebegitu rupa, UMNO tidak sesekali akan putus asa. UMNO tidak sesekali akan merelakan bumi Malaysia ini diganggu-gugat atau dibinasakan walau sezarah pun kepentingannya. Wahai ahli UMNO semuanya, wahai pejuang parti sekalian, bingkas dan bangkitlah. UMNO parti menunjung watan. UMNO lah parti anak jantan. Jauh ke tengah, si pula pandan, gunung daik bercabang tiga, berpisah hayat dari badan, UMNO dan Pertiwi diperbenteng jua. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.